pertama kalau pertama mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatan karunia-Nya kita bisa bersyukur. Saya tidak akan panjang lebar, karena kita semua sudah tahu ya, tujuan kita rapat di sini untuk membahas pengaturan jarak. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai ke acara sambutan dari sesepuh. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Haji Anas bin Nabi Azali. Teman-teman ya, terima kasih. Terima kasih kepada hadirin, Bapak Ibu yang sudah pernah hadir. Sebelumnya saya minta maaf tak sepuh ya, sudah tarik-tarik ya. Kenong Pak Haji Yayat, Pak Haji Ai, sama sanesnya. Sebelumnya minta maaf banget, kita ganggu waktunya. Pasti semua terganggu ya. Sama kita di sini juga bukan tidak ada kegiatan, sama padat ya, ditinggalkan. Mungkin rencananya kok kenapa jam pagi sebelum libur jam 10. Rencananya donatur-donaturnya belum pada pulang. Makanya ini kesempatan untuk berimpak sedekah itu jalan. Insya Allah ada yang menggunakan baik pemotor, ojek, selain mobil, atau para pembeli, itu akan bermanfaat suatu saat kita meninggal, insya Allah, dari pahala kita. Jadi kita pengen pahala ini kalau bisa lumayan lama, jangan sampai sebentar, masa seminggu udah rontok. Ya, ini sebenarnya tambahan, bukan, cuma mungkin sekedar penguat aja. Jadi intinya kita dihadirkan di sini itu, untuk sama-sama di forum ini, dan ini belum ada panitia, baru ada inisiator. Mungkin di sini ada Kang Asep, Pak Inisiator, Kang Bambang, Pak Ayu, Haji Samsudin, kan, Haji Yaya, bermanfaat. Tapi kalau satu itu digabungkan, jadi 113 pedagang yang saya punya datanya. 113 pedagang ini jadikan satu ikat sapu. Untuk selanjutnya mungkin ada wajangan dari tokoh kita, Raden Kiai Haji Anas Pinedia CMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para pedagang sekitar pasar Cisarua. Keimanan seorang ketika beramal itu macam-macam. Ada orang yang ikhlas, ikhlas beramal itu, jadi ikhlas nih ya. Ikhlas itu ada tiga tingkatannya. Ketika kita beramal apapun, itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, yaitu paling tingginya tingkat keikhlasan seorang itu beramal karena menjalankan tugasnya sebagai hamba. Mau diberi pahala, nggak diberi pahala, mau dimasukkan ke surga, mau masukkan ke neraka, tetap dia akan beribadah karena dia tugasnya sebagai hamba kepada Allah. Itu tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Jika ana urang mah jauh kene nya. Belah dituna gitu. Tingkatan yang kedua, seorang beramal itu ingin mendapatkan balasan dari Allah nanti di akhirat. Ya, ingin mendapatkan balasan ya, contohnya orang bersedekah ingin apa? Ingin surga kan, ya. Orang berbuat baik ingin dapat masuk ke surga. Nah itu namanya seorang tetap ikhlas ya, cuman tingkatnya kedua ini juga bagus.
Seorang membaca surat Tabarak misalkan setiap malam agar apa? Agar dibebaskan dari siksa kubur, pertanyaan di dalam kubur. Nah, ini sebut juga ikhlas. Sebagai contoh, seorang membaca surat Waqiah setiap malam. Ketika itu kenapa? Supaya Allah SWT dibengarkan. Jadi saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya, ayo ini kesempatan untuk kita berinfak, bersedekah agar kita mendapat diantara tadi pahala. Dan ini pahalanya terus mengalir. Mengalir terus. Bahkan mungkin kalau kita sudah meninggal duluan, biar masih ada terus kenyamanan dan sebagainya. Itu aja, mungkin maaf ya, jadi molor seperti itu. Tapi itu juga lebih di korting, luar saya 16 keutamaan, jadi korting cuma 5. Jadi ya, kaget lewat kene gitu ya. Maaf ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya, mungkin ada perwakilan dari panitia atau tokoh yang mau berbicara sebentar. Sementara bagian pulpen ada perwakilan sambutan Pak Haji. Alhamdulillah nih kita kehadiran Kang Angga nih. Karena terus terang beliau adalah tokoh pemuda yang aktif di Karang Taruna Kecamatan Cisarua sebagai wakil Karang Taruna Cisarua. Beliau alhamdulillah bisa hadir dengan kesibukannya. Beliau juga sering keliling Indonesia kan ya? Sering hadir keliling Indonesia ya? Lihat statusnya Masya Allah, kelilingnya Bali mempromosikan desa desa wisata Kabupaten Bogor. Beliau dekat dengan orang-orang yang berlokasi untuk keamanan Jayami. Kayaknya beliau bisa kerja kawal. Mungkin akan mau sedikit masukan, tadi sudah panjang lebar dari sebut kita ada nanti Anas tentang faedah dan keutamaan infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf, mungkin dari jadwal kan 10 ya, Pak. Iya. Alhamdulillah, responnya 10 ya. Iya, karena memang ada beberapa hal yang ini agak telat sedikit, tapi tidak mengurangi rasa hormat yang ada. Alhamdulillah, semoga kita berkumpul kembali di sini. Utama sebuah yang ada, mungkin inti dari pada perkumpulan adalah untuk mengajak kita untuk memberikan jalan ya. Ya intinya khusus itu. Cuma kita bisa memintakan pasti punya pemikiran yang berbeda. Entah itu yang pro atau yang kontra. Tapi balik lagi di sini, ini untuk kebersamaan kita. Insya Allah ditingkatkan kepada kita pada bagian sendiri. Sudah. Dan sekarang apa? Yang menjadi donatur atau yang semoga tadi terduga dari panjang lebarnya Kiai membahas tentang pahalanya jariah atau sedekah ini, semoga terduga hatinya seperti donatur yang sudah tertera di sini, yaitu Pak Acep 1.500.000 pedagang kaki lima ayam, terus Haji Yusuf beliau juga alhamdulillah responnya dan dukungannya dan memotivasi buat kita, ayo daripada bercuri konsep baik mungkin. Yusuf beliau memberikan dua kita, alhamdulillah. Karena kita di sini diberikan uang, mau saja diberikan semua silakan. Cuma kita sedikit mengarah ke jayami, bukan manual ya. Kalau pengennya 30 cm, kembalinya 30. Ya itu sih kita kesempatan, kita harus jawab. Cuma itu gambaran aja, kita pengennya gitu kan. Supaya kuat, mungkin semua juga pengen seperti itu. Jadi di sini ada Pak Acep, yang kaki 5 ayam, sekitar 500. Haji Yusuf 2 juta. Bos Kule, hormat saya kumin 3 juta. Terus Toko Mas Mawar kunci 2 juta. Aibah Bobuah 2.500.000. Pak Ang, Toko Kue Pelangi, ya, Damar Pelangi 2.500.000. Yang terbaru barusan Sinar Kencana, ya, Toko Mas Sinar Kencana. Beliau juga menyampaikan maaf yang bisa hadir, tapi beliau menitipkan amplop yang ternyata dalamnya alhamdulillah ya, beliau sangat antusias. Yang mungkin mereka nggak paham tentang pahala jariah, singkong ini nggak paham kita salahnya tentang kita, tapi beliau sangat antusias dengan sumbangan ini. Beliau memberikan uang 5 juta. Masa sih kita yang tahu pahalanya nggak terduga? Jadi bentuk kupon ini untuk penggugah aja, angkanya bangga. Dan ini acara untuk hari ini aja, bukan untuk pelaksanaan hari ini.
di konsep ini angka muncul, sisanya mangga bahas bareng-bareng. Mau di gimana silakan. Ya, kalau ini sebelum ada panitia dan angkanya ada dan seterusnya nggak ada beban. Dari kemarin di jam berapa orang? Siang nyelap itu yul iji, saya nongol. Angka yang muncul, banyak ada. Di sini ada tuyul, tuyul tinggalin. Jadi di sini Bapak Ang 500, Toko Mas Nakan Canda 5 juta, Raden Epi, Raden Epi Mebel ya. Alhamdulillah beliau juga sudah sempat hadir, tadinya mau hadir, dan memberi motivasi juga kita sebesar 2 juta rupiah. Terus Toko Salman, mungkin diwakilkan ya. Kemarin itu panjang lebar bahas, ternyata beliau kan dan diwakilkan bersama aja beri. Dan diwakilkan sebesar Salman sembako 2 juta. Terus Pak Komarudin ya, Pak Komarudin 2.500. Ya, terus satu lagi nih. Para dan kayak Rangga ya, besar 500.000 alhamdulillah juga. Terus Agung Putra ya, Toko Beras, Agung Putra Toko Beras 2.500. Jadi total semua dari 11 pedagang donatur yang sudah terbuka memberikan nominal sebesar 2.800.000 alhamdulillah. 28 juta, aduh salah, jangan-jangan terjun seratus. 28 juta. 28 juta ya, yang 28 juta yang sudah masuk. Tapi ini berupa angka ya, dan kesepakatan yang maksudnya udah berupa angka yang udah real ada. Dan insya Allah mereka yang udah membunyikan ini udah siap menggelontorkan uangnya. Kalau konsepnya mau dibayar hari ini, alhamdulillah. Dan yang udah terlibat itu sebesar 16 juta. 16 juta yang berkembang mangga ke pembendahara, dari pembendahara Akin Sepang. Atau bentukan rumah-rumah rekening ini juga boleh rekening langsung sebesar 16 juta. Nah, di rumah kita ini dari 11 pedagang kita tambah lagi sebesar-besarnya oleh para pedagang, oleh para donatur. Mangga itu ada kupon diisi dulu sebelum kita ke masalah tadi. Diisi mangga. Dengan banyaknya tadi materi tentang surat lo, empat semua ini bermanfaat, isi sebesar-besarnya, maka cara pulpen sambil, itu gak ada pemaparan lain, tinggal masalah teknis. Ada teknisnya kita bahas di teknisnya ada teknisnya mungkin masalah pengecoran ini ada teknis manual atau teknis dayamik atau realimik. Itu pun belum diolah secara gamblang, cuma ada gambarannya, estimasi aja, estimasi biayanya udah ada. Tapi istilahnya kita pikir tadi bahas di forum ini. Saya mau apa? Saya mau maju kan pro, bangga. Saya mau nyiapin semen bangga. Tapi lebih efektifnya, jelas kita sama-sama diisi ya, saya diisi nominalnya. Di situ ada tertera ya. Terteranya kupon perhatian jaya, sumbangan atau infak sedekah jaya jalan. Di sini ada nama lengkap. Belum di sini nama lengkap. Nama lengkap ini bisa dikosongkan dengan tidak nama. Apalah saya mau ngasih besar di 10.500. Saya nggak mau disebut namanya. Ikhlas. Walaupun dia relatif ya. Bisa dari hati. Hamba Allah tulisnya. Nama lengkap hamba Allah. Tapi jangan lupa nomor HP-nya. Soalnya apa? Hamba Allah nama muncul. Oke, saya udah ke sana. Hamba Allah 10 juta. Nomor HP-nya nggak ada, di praktek itu tatim. Oke, saya dituntut ke jamaah, ke peserta. Mungkin udah 10 juta, oh, nomor HP lagi. Ayah sama Allah yang kuat. Nah, tolong di sini ada nomor lengkap, boleh kalau sering mengajukan nama, sebut sama Allah boleh. Saya kita, siap-siap, rasa kasir. Mungkin lebih bahas lagi. Nama lengkap, boleh diisinya sama Allah, mungkin nggak sebutkan penginannya. Terus untuk jenis usaha, kalau disebutkan jenis usaha sih ada ayam, ada sayuran, ada plastik, ada proses, itu tolong disebutkan. Terus di sini yang paling penting nomor HP, kurang chattingan, japri. Nah, nomor HP ini jelas mutlak mau dimasukin ke grup. Mau HP grup. Buat apa? Buat bertanggung jawaban yang entah jadi panitia pengumpul uang. Jadi ini jumlah uangnya 89 juta sekian lah. Dikurangi